Ini kopi je rasanya. Tapi aku nak pasang. And aku nak ajar korang cara bleeding paling pantas di dunia dalam beberapa saat ya. Haha, gitu. So, assalamualaikum guys. Selamat kembali lagi di channel YouTube aku, Jai Will Do. So, korang yang first time, jangan lupa tekan untuk subscribe kat bawah ni untuk dapatkan notifikasi awal tentang video baru aku. Korang jangan skip iklan and support aku. Okay guys, so kembali lagi bersama Wave 125 Tailuk aku. So, video kali ni aku nak pasang hose Morin. So, ni hose Morin. Untuk depan lah, dia panjang sikit. Ah, hose Morin eh. Ini kopi je rasanya. Tapi aku nak pasang. And aku nak ajar korang cara bleeding paling pantas di dunia dalam beberapa saat ya. Haha, gitu. So korang stay tune video ni sampai habis. Okay guys, so dish dah lawa. Habis sampai hose break ni getar. Apa barang pakai getar ni. Ini mengelembung nanti, koyak nanti. Motor ni pun dah lama, dah 2007. So korang kira ada berapa tahun? 13 tahun. Hose ni dah 13 tahun, 14 tahun. Ah, so tak boleh tukar lah kot rasanya. Steel graded ni ya. Ni lagi tahan lah berbanding getah ni kan. So performance pun lagi tune. Okay guys, kita nak buka kepala. Sebab dia punya tempat isi minyak ni dekat atas ni, boleh buka. Cumanya nak tukar kabel, dia kat dalam, so kena buka juga lah. Kena buka kat kepala. Baru nak skip. So kena buka kat kepala. And jom aku tunjuk korang caranya. So guys, okay, nak buka ni ada banyak skru. 1 2 3 4 5 6 kiri kanan and 7 tengah ni. Ah, sebab tu aku buka dada, susah nak buka. So aku buka dada and buka tengah ni lah. Leceh. So jom kita buka hose ni. Size 12. Buka cap atas ni and buka hose bawah. Okay guys, jom. Okay guys, okay, kita dah buka yang atas dengan yang bawah. Oh, minyak dia dah macam ni zaman bila punya minyak eh, keruk geng. Zaman paleolitik punya minyak eh. Hah, berkarat-karat lah. Haa, ni tak tersumbat. Motor pun dah lama, kuasa daripada beli eh, tak pernah bleeding eh. Okay guys, kita dah buka dua ni. So, kita ganti dia punya wire. Ganti dia punya hose eh. And then, kita ikat balik ketat semua. Cun. Okay, kita dah buka kabel tu semua. So, ini kabel lama eh. So, ni kabel lama. Dah berkeladak lah, geng. Macam-macam habuk lah dia dalam ni. Dah berlumut. So, kita pasang yang baru eh. Daripada Morin. Jom kita buka. Warna biru eh, geng. Baru kena kali cover set. Biru. Spot ring biru, strap biru. Post brake biru. Post stiker satu. So ada dia punya washer ni semua. Ah, pakai je yang dia bagi ni dengan bracket ni. Okay, cun. Ralit guys, biru dia. Ngam. Morin. Okay, jom kita pasang. So okay guys, kita dah pasang cun-cun. Laluan dia macam ni eh. Laluan dia macam ni. Sini, naik sini, cun.
Alright, so jom kita pergi ke tips yang aku nak tunjuk korang cara bleeding dengan cepat. Okay guys, so first korang dah ikat ketat, nak 12 ni atas bawah, and kita buka nipple dia ni lah, tempat bleeding ni. Buka nipple ni and atas biar kosong. Okay, sekarang ni kita nak inject dia punya minyak break daripada bawah ni ke atas. Kita nak buang bubble daripada bawah ke atas. So korang, yang benda yang korang perlukan adalah ni, picah gari ni. So kalau korang nak beli, boleh beli dekat farmasi ataupun klik link dekat description yang besar ni. 60 ml. So kita akan sedut minyak daripada ni, minyak break .3, and dah sedut, kita korang just pump masuk je. Pump masuk je ni, dah sedut and pump masuk sampai atas ni naik minyak dia. Cun, korang tengok berapa kali nanti dia dah ketat, settle. Dia kejap ni, dia dah makan. So jom kita buat. Ok guys, korang dah buka ni, nipple dia ni, longgarkan eh. Longgarkan ni, sedut dulu. Okay, dah sedut cun-cun. Kita masuk dekat nipple dia. Okay guys, dah masuk. Sekejap kita tutup ini dulu. Tak lupa ni kan. Okay, dah masuk. Kita try pump masuk minyak break ni. Okay, dah masuk sikit. Okay guys, sekali je, sekali pump masuk je. So ni dah naik, ni sikit je, korang tambah sikit lah. Tambah sikit. So dia ada 2 step sebenarnya, macam aku buat tadi. Sama ada pump masuk daripada bawah ataupun korang isi kat atas and korang tarik keluar, pump keluar, pump keluar balon. So minyak akan lalu and dia pump keluar semua balon lah. And sekali, dah ketat lah. Simple. Jimat duit korang RM20-30 nak pergi bleeding kan. Settle, keras terus, auto cengkam. So kalau korang suka video ni, korang like. So guys, kita try sekejap. Kita try dalam taman je. PKP, PKP. Mantap geng, ini baru tupot. Amik kau, amik kau. Ini tak payah Brembo geng, tak boleh wikang ni. Bang. Cun-cun. So guys, okay, settle horse mooring kita untuk hari ni. And korang belajar satu benda baru lah. Bleeding cara dalam beberapa saat je dah siap lah. Tak payah nak lagi exercise tangan kan. Nak ni pam 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 pam. Ni sekali je. So harap bermanfaat lah video ni untuk korang. And jangan lupa share video ni, bagi semua orang tengok, semua orang tahu, and memudahkan kerja semua orang. So dalam masa yang sama, pahala aku pun berjalan. Gitu. So okay guys, aku rasa setakat tu je kot video aku untuk kali ni. So korang jangan lupa like, subscribe, share and comment. See you guys in next video. Peace out. Ciao. So guys, okay, so macam biasa, siapa-siapa nak beli mata gaban boleh PM aku dekat nombor dekat bawah. Murah-murah saja bosku. Cun-cun. Motor tak handsome tak apa, janji ada mata gaban. Dia auto handsome.